Cetak gol, selebrasi Egy Maulana Fikri suami Adiba Hanza bikin baper. Pesepak bola Egy Maulana Fikri tampil dalam pertandingan pertamanya setelah menikah dengan Adiba Hanza. Tanding bersama timnya, Dewa United, Egy bermain apik dan berhasil mengalahkan Persis Solo. Stamina Egy Maulana meluap-luap di laga itu. Bahkan dia berhasil menjadi penentu kemenangan timnya dengan mencetak gol. Menariknya, selebrasi yang ditampilkan sang atlet saat mencetak gol berhasil menjadi sorotan. Usai menjebol gawang lawan, Egy langsung berpose ke depan kamera seraya mencium cincin kawin di jari manisnya. Meskipun tak terang-terangan menyebut nama, namun Egy Maulana membuat semua orang tahu gol perdananya usai menjadi suami itu dia tujukan untuk Adiba Hanza. Foto selebrasi lelaki 23 tahun itu juga diunggah dalam Instagram Dewa United FC. Foto tersebut sontak menuai komentar warganet. Mereka mengaku terbawa perasaan alias baper melihat aksi manis Egy. Cie cium cincin, komentar akun @muhaimin. Egy stamina pengantin baru, ujar akun @m.amartanjung_88. Selebrasinya buat siapa bang? Tulis akun @egawahyudi. Cie cium apa tuh, emang doa istri itu berkah ya? Imbuh akun @asih534. Egy Maulana Fikri dan Adiba Hanza menikah di Half Pati Unus, Jakarta Selatan, pada Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023. Keduanya melangsungkan pernikahan usai menjalani pendekatan selama 4 tahun. Dalam pernikahan berkonsep hitam putih itu, Adiba Hanza diwakili sang adik, Abizar Al-Ghifari sebagai pengganti almarhum ayah mereka, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Di pernikahan tersebut, Egy memberikan mas kawin berupa 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas, dan 1.210 euro setara 20 juta rupiah. Usai akad, keduanya langsung menggelar resepsi di tempat yang sama mulai sore hingga malam. Sederet tamu yang datang mulai dari artis hingga pesepak bola tanah air. Sampai subuh aksi Egy Maulana buat Adiba Hanza bahagia tiada taraf. Hari-hari pasangan pengantin baru pastinya manis bak madu, begitu pula yang dirasakan Egy Maulana Fikri dan sang istri Adiba Hanza. Tentu kehadiran Adiba Hanza membawa warna tersendiri dalam hidup Egy Maulana Fikri. Aktivitas yang ketika malam pun terasa begitu syahdu, di mana Egy dapat bersendau gurau bersama sang istri meski sampai subuh. Waktu pun tak terasa begitu cepat menjadi malam yang indah pasangan pengantin baru. Menanti waktunya salat subuh, Adiba pun tak lupa memberikan kuliah subuh di depan sang suami tercinta, meski keduanya tidak lepas dengan gurauan canda dan tawa manis. Kini hari-hari pria 23 tahun tersebut tak sepi lagi. Ada sosok wanita yang melayani kebutuhannya dan menemani hari-harinya. Berkomitmen pacaran selama 4 tahun dan akhirnya menikah, kini kebahagiaanlah yang dirasakan Egy dan Adiba. Umi Pipik dan Abizar pun senantiasa memberi doa terindah untuk keluarga kecil Egy dan Adiba, semoga lekas diberi momongan. Sebagai orang tua, Umi Pipik tentu merasa bahagia putri pertamanya, Adiba Hanza, kini telah menikah. Setelah beberapa hari menikah, kini Umi Pipik mengungkap alasannya memilih Egy Maulana Fikri menjadi suami putrinya, Adiba Hanza. Bukan soal materi, ternyata inilah alasan Umi Pipik menerima Egy Maulana sebagai menantu. Bukan mudah bagi Umi Pipik melepaskan anak sulungnya menikah. Namun ada beberapa pertimbangan yang membuatnya yakin menerima maksud baik Egy Maulana untuk menikah dengan Adiba Hanza. Umi Pipik berujar bahwa hal terpenting yang menjadi pertimbangan untuk memilih calon menantu bukan soal harta, namun syarat pertamanya adalah agama dan perilakunya. Pasti yang dicarikan kita sesuai dengan apa yang Rasulullah pernah ajarkan. Bahwa kalau anak perempuan kita ada yang melamar, maka yang pertama dilihat adalah agama dan akhlak. Itu yang paling utama itu deh, ujar Umi Pipik. Di samping itu, Umi Pipik mengaku tak mempermasalahkan soal materi.
Urusan materi Mahya nikahkan pasti akan memperluas rezeki kan gitu, katanya. Jadi itu, materi, urusan belakangan. Yang terpenting bagaimana agama dan akhlak, imbuhnya. Ditanya soal perasaannya ketika Adiba akan menikah, Umi Pipik mengaku senang. Umi Pipik mengakui bahwa Adiba sudah siap secara mental untuk menikah, meskipun usianya terbilang masih muda. Pastinya seneng ya, Adiba menikah, karena kan berarti dia sudah siap secara mental. Apalagi kalau Adiba umur 23, kalau 23 kan dulu saya nikah juga umur 23, katanya. Adiba Hanza dan Egy Maulana diketahui baru saja melangsungkan pernikahan pada Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Sebagai seorang ibu, Umi Pipik hanya ingin anak-anaknya mendapatkan kebahagiaan, termasuk saat menjajaki biduk rumah tangga. Dalam unggahan terbaru Egy Maulana, Umi Pipik kepergok memberikan komentar menyentuh untuk sang menantu. Terlihat Egy Maulana mengunggah video yang berisikan momen pernikahannya dengan Adiba Hanza. The day we've been waiting for a long time, Alhamdulillah, tulis Egy Maulana. Rupanya unggahan tersebut turut dikomentari Umi Pipik. Umi Pipik terlihat menuliskan pesan dan doa menyentuh untuk pernikahan Egy Maulana dan Adiba Hanza. Umi Pipik ternyata menuliskan untaian doa untuk rumah tangga anak sulungnya itu. Dia berdoa agar anaknya tersebut bisa rukun seperti Nabi Adam dan Hawa, dan berbagai tokoh terkenal pada masa Nabi lainnya. Doa menyentuh yang ditulis Umi Pipik tersebut bak menjadi bukti perlakuan manisnya kepada menantu. Ya Allah, rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa. Rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah. Rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah Al-Kubra. Dan rukunkan keduanya sebagaimana Engkau rukunkan Ali dan Fatimah Az-Zahra, tulis Umi Pipik di kolom komentar.